Agar. Ini before and afternya. Look how juicy that is compared to bibir aku yang belum pakai apa-apa. Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. So hari ini aku mau review sekaligus swatches lip balm terbaru dari Something. Ini namanya Serapom Tinted Balm with SPF 25 PA plus. Honestly, dengan banyaknya sekarang tinted balm ya dari merek lokal, kayaknya sekarang hampir semua brand tuh udah pada punya tinted balm. Itu tuh aku sebenarnya sudah hampir tidak punya ekspektasi lagi kalau ada lagi yang mau ngeluarin tuh aku mikir kayak, ah ya sama-sama aja gak sih gitu lagi aja. But, ini spoiler dulu, ternyata even Something ngeluarin yang lip balm baru gitu ya, tinted balm, ini masih melebihi ekspektasi aku, kayak di atas ekspektasi aku jauh. Terus udahlah cakep kayak gini, mereka juga udah ada SPF 25 PA plus-plus-plus-plusnya. Jadi kayak beneran ada ngasih proteksi ke bibir. Terus mereka juga ada ceramide extract, jadi buat membantu memperbaiki lip barrier buat kalian yang sering pakai lip balm, terus gosok-gosok gonta-ganti tiap hari. Also ada peptide-nya, vitamin C sama laminaria extract buat mencerahkan sama nourishing bibir. Jadi bukan sekedar cantik, tapi dia juga bagus buat kulit bibir. Dan of course bukan Something namanya kalau nggak rilis lip balm warnanya tuh banyak. Ini langsung ada 12 shades. Oke, so sedikit aja bacotan dari aku. Sekarang aku bakal langsung kasih swatches-nya. Tadi adalah swatches-nya, sekarang aku bakal ke review lengkapnya. Aku nggak tahu jujur untuk ngelembapinnya mereka sebenarnya di dalamnya tuh ada apa aja, but so far jujur menurut aku ini ngelembapinnya oke banget karena dia kan tipe yang benar-benar glossy meleleh gitu ya, jadi kalau abis kalian pakai makan atau apa emang dia langsung hilang si lip balm-nya. Tapi lembabnya tuh stay gitu loh, jadi dia beneran ngelembapin bibir even setelah si lip balm ini hilang. Ini tuh menurut aku lembabnya tuh kayak masih bertahan selama sekitar 2-3 jam setelah lip balm-nya tuh hilang. Jadi menurut aku bagus banget lembabnya juga. Nah, dari formula atau konsistensinya sendiri dia emang beneran yang meleleh gitu. So kudos to the packaging karena dia menurut aku cukup yang tinggi gitu. Ini juga kalau kalian mau pakai, kalian tuh cukup klik dari bawahnya sekitar 3-5 kali aja. Jadi keluar tuh sedikit aja, bener-bener secukupnya supaya dia gak gampang bleber atau kayak berantakan kemana-mana gitu loh. Especially karena emang formulanya gampang meleleh, kalian storage-nya juga harus bagus, jangan kayak ditaruh di bawah sinar matahari terik gitu, kalau enggak ya bakal rusak gitu loh, bakal meleleh. Tapi aku suka banget sama formulanya, menurut aku ini lembabnya berasa, dia slightly lebih tebal mungkin dibandingkan tinted balm lainnya. Bukan yang tebal nggak enak, tapi slightly lebih tebal aja. Cuma jadinya ini tuh ngasih finish yang kayak lebih plumpy gitu dan kelihatan kayak lebih ngehalusin garis-garis bibir. Next dari pigmentasi sama pilihan warnanya, ada 12 shades yang menurut aku lengkap banget, mau yang bener-bener nude. Aku suka banget karena nude-nya tuh ada yang beneran pucet, kayak kalau kalian pengen pucetan yang kayak lebih ke brown atau yang lebih ke pink juga ada. And so far, biarpun ada beberapa warna yang bukan selera aku karena lebih ke pink, biarpun itu bukan selera aku dan sebenarnya nggak terlalu cocok, aku nggak berasa aneh banget gitu loh pakainya. Warnanya tuh nggak yang kayak terlalu neon banget lah atau terlalu fuchsia, jadi oke banget kali ini untuk pilihan warnanya. Sama untuk pigmentasinya, memang menurut aku dia high pigment, jadi bukan yang kayak tipe-tipe sheer tinted lip balm gitu. I'm pretty sure ini buat di kalian-kalian yang pada bibirnya tuh gelap atau pinggiran bibirnya tuh kayak kelihatan gelap gitu, ini pasti masih bisa nutup sih, karena di aku aja kayak kelihatan banget pigmentnya.
And then for this one, menurut aku nggak perlu ada wear testnya, karena ini memang nggak awet pastinya. Kalau kalian pakai makan atau kemana-mana ini pastinya langsung transfer, karena kan dia yang kayak glossy gitu langsung hilang. Dan dia juga nggak nge-stain, jadi emang warnanya stay gini aja, pas udah hilang ya udah hilang. Tapi lembabnya yang masih stay. Okay, terakhir aku mau share apa aja warna favorites aku. Jadi kalau kalian mungkin biasanya selera warnanya mirip sama aku atau skin tone-nya mirip, ini harusnya cocok. Jujur bingung banget buat tentuin karena ini akhirnya ada 4 warna favorite aku. Tadinya mau 5, cuma aku kayak I think 4 ini sebenarnya yang paling aku benar-benar suka dan emang dari kemarin tuh aku pakai terus-terusan. Okay, pertama ini ada yang 03 Pecan. Ini kayak agak nude tapi sedikit lebih deep coklat cool tones gitu. Ini cakep banget, menurut aku jarang ada tinted balm yang warna kayak gini. Next ada 11 Reason. Ini kayak lebih ke mauve brownish gitu. Ini juga again bagus banget di skin tone aku. Next ada 04 Lace. Ini sebenarnya agak slightly pink tapi warm gitu. Nah, terakhir ada yang nomor 10 Walnut. Ini menurut aku paling pucet dibandingkan semua warna lainnya. Pokoknya benar-benar yang paling pucet, coklat cool tone, atau ini juga bisa jadi base ombre. Nah, sebenarnya pertanyaannya apakah ini bisa di ombre? Bisa aja, cuma karena memang teksturnya gampang banget meleleh glossy gitu, aku yakin kayaknya bakal susah kalau kalian langsung pakai dari produk segini aja. I think better pakai lip brush gitu loh kalau kalian pengen agak lebih effort atau lebih repot sedikit. Okay, so that is all for today's review. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. Thank you guys for watching, and I'll see you guys in my next video. Bye bye.